Jendelanya kebuka ya? Mas Rizal kemana ya? Mas? Cuma alasan kamu karena aku mau menikahkan Riza dengan Sinta, ya kan? Enggak, Ma. Aku sama sekali nggak mau menghalangi Mama apapun. Tapi memang aku hamil, Ma. Halah! Kehamilan kamu yang sekarang ini paling juga sama kayak yang dulu-dulu. Begitu perut kamu mulai harusnya membesar, Mama yakin kamu tuh cuma pura-pura, kan? Kamu lihat aja nanti ya. Kalau sampai dia keguguran lagi seperti yang dulu, berarti dia memang sengaja menghalangi Mama karena Mama ingin menikahkan kamu dengan Sinta. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما
qawlan karima. Sadaqallahul alim. Tante sudah lupa sama perjanjian kita. Tante sudah janji sama aku akan menikahkan aku dengan Rizal kalau mereka sudah cerai. Tapi kenapa sekarang Tante bilang gak bisa? Hah? Tante sudah lupa dengan janji Tante? Enggak, Tante gak lupa sama janji Tante. Tapi apa Tante? Hah? Tapi sekarang Vika sedang hamil. Dan Rizal gak mau menceraikan Vika. Tante dengar ya. Aku gak akan tinggal diam. Kalau sampai aja Tante ikut campur untuk membatalkan rencana kita, Tante akan terima semua akibat. Kamu jaga kehamilan kamu. Ini kan cucu mama juga, kamu harus hati-hati dong. Sayang, kamu kenapa? Kenapa kamu istirahat aja sih? Iya, aku gak apa-apa kok, Mas. Iya, tapi kelihatannya kamu capek. Kita ke dokter aja ya. Udah deh, Mas. Kamu tuh gak usah sok perhatian sama aku gak apa-apa. Kok kamu gak mau sih diajak ke dokter? Jangan-jangan memang benar ya kamu gak hamil ya? Iya? Ma, udah Ma. Vika ini hamil. Mama tadi lihat buktinya kan? Lihat aspeknya kan, Ma? Dasar ya kamu menantu pembawa sial. Misalnya cuma bikin rusuh aja. Kamu lihat, anak saya jadi berani membantah saya gara-gara kamu. Ma. Cerita ke Rizal. Mama itu kesel banget sama Vika. Dia itu selalu aja mau nyelakain cucu mama. Itu bikin mama gak percaya sama dia kalau dia itu memang betul-betul mau hamil. Buktinya selama ini dia selalu seolah-olah keguguran terus. Andra senang kalau Lolo merasa sekarang sudah lebih berilmu, sudah makin nambah pengetahuan. Tapi apa nggak sayang tuh Lolo keluar dari majalah tempat Lolo kerja? Itu kan tempat yang membesarkan Lolo juga. Iya, itu dia, Andra. Sebenarnya berat juga sih ninggalin Lolo Zubillahi min Zalik. Cuman mau gimana lagi? Kan Lulu juga pengen fokus belajar agama. Kalau Lulu masih kerja di majalahnya Pak Bos, kayaknya waktunya agak sulit. Lulu kan sekarang udah bikin web magazine sendiri. Ya insya Allah lah, meskipun ini pelan-pelan dari bawah, insya Allah Lulu bisa menjadi, apa ya, intinya Lulu bisa menjadi YouTuber yang baik dan bisa banyak informasi yang Lulu sampaikan ke masyarakat tentang rukiah. Andi, Pras,
sampai gitu sih? Tadi ada sosok yang menyeramkan di sini. Tapi sekarang gak ada. Masa sih? Perasaan gak ada apa-apa kok. Itu perasaan kamu aja, Zah. Udah, kamu gak usah mikir aneh-aneh. Lebih baik kamu duduk dulu ya. Kamu istirahat. Yuk. Udah gak ada apa-apa kok. Kamu yang tenang. Itu perasaan kamu aja kok, Zal. Mas Rizal.